siaran pagi di program Inspirasi Semangat Pagi. Jadi kalau misalnya siaran pagi itu biasanya jam 4 harus udah bangun dan jam 4:30 itu harus sudah berangkat dari rumah. Karena rumahku kan lumayan jauh, paling sekitar kalau macet tuh bisa sampai 20 menit. Tapi kalau enggak macet ya sekitar 15 menitan kayak gitu. Apalagi kalau pagi kan biasanya masih sepi kan, jalanan juga enggak pada macet gitu. Subuhnya itu dari jam 4 lebih 15 gitu biasanya sholatnya di rumah. Tapi kalau adzannya baru jam 4:30 biasanya sholatnya di sini di ruangan situ. Nah, kalau pengen tahu ini mixer-mixernya aku kasih tahu. Aku kasih lihat ya. Nah, ini di sini ada komputer. Biasanya kita searching atau browsing materinya di sini. Terus ini mixernya buat kita ngoperatorin. Ini ada yang output musik. Jadi kalau misalnya kita mau muter musik, kita naikin ini. Terus kalau kita mau on mic, ini mic-nya bisa dinaikin. Kayak gitu. Terus kalau ini komputer yang buat muter Zara. Jadi kita playlist lagunya ada di sini. Ini lagi muter lagunya Acha dan juga Irwansyah. Jadi nama apa ya namanya aplikasi atau programnya gitu namanya Zara. Zara Radio. Jadi Sobat Ista, kalau kita siaran pagi di Ista Kalisa itu kita sama aja nyaingin para ibu-ibu yang mau ke pasar. Soalnya kita berangkatnya pagi terus kan. Bahkan biasanya kita di sini, iya kalau kita ada temennya gitu ya enak. Tapi kalau nggak ada temennya, biasanya di sini sendirian, pagi-pagi sendirian. Dan bahkan masih gelap gitu suasananya. Kayak nih, tuh di sana tuh masih gelap, mataharinya belum naik. Halo, mataharinya udah terbit dan sekarang udah cerah. Cya, ada silau kan? Jadi biasanya pagi-pagi gini aku sukanya muter lagu-lagu yang ngebeat, jadi yang bikin semangat. Ya emang kayak gitu disuruhnya. Kayak lagunya yang satu ini Sobat Isa, ada Superman Is Dead dengan Sunset di Tanah Anarki. Yeay, 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 yeay. Dan biasanya sih sambil olahraga, sambil lari-lari. Atau kalau enggak ya sekedar gerakin badan biar semangat. Oke, Sobat Ista, bentar lagi aku mau masuk. Ini bakal ngomongin soal potong rambut ya. Siap-siap buat dengerin 96,2 Radio Ista Kalisa, penuh semangat dan inspirasi setiap hari. Let's change dan temukan bahagiamu di September. Sobat Ista, hari Minggu Sobat Ista adalah hari dimana kamu bisa merawat tubuh kamu untuk penampilan yang lebih baik gitu ya. Terutama untuk kamu yang mungkin rambutnya udah panjang gitu, Sobat Ista siap-siap untuk dipotong ke barbershop ya. Atau kalau enggak ya bisa request sama temen atau ayah, saudara gitu untuk memotongkan rambut kamu Sobat Ista. Putih itu sebagai simbol dari pembalutnya, terus merah itu sebagai simbol dari darahnya, dan biru itu sebagai simbol dari vena atau nadi Sobat Ista. Dan lama-kelamaan ternyata tanda itu malah sebagai ya penanda ya Sobat Ista, kalau ternyata di situ ada klinik atau barbershop Sobat Ista. Ya itu tadi, semoga bisa menambah wawasan kamu Sobat Ista ya. Selesai. Hai Sobat Ista, ini aku mau pamitan sama Sobat Ista karena ini menjadi siaran terakhirku. Dan ini sekalian untuk closing. 96,2 Radio Ista Kalisa, penuh semangat dan inspirasi setiap hari. Let's change dan temukan bahagiamu di September Sobat Ista. Terima kasih Sobat Ista atas semua Sobat Ista yang udah dengerin Eki selama ini ya. Ini Eki mau pamitan Sobat Ista karena besok-besok Eki udah gak bakal siaran lagi Sobat Ista. Ini adalah siaran terakhir Eki. Semoga selama ini Eki bisa menghibur kamu dan informasi yang Eki sampaikan bisa bermanfaat Sobat Ista ya. Akhir kata, tetap semangat untuk masa depan yang lebih hebat. Eki Kalisa pamit Sobat Ista. Let's change dan temukan bahagiamu di September. See ya and bye-bye.